Cukup oleskan saja cairan ini di anu. Dijamin untuk khasiatnya ini bisa tahan lama hingga berjam-jam. Tentunya membuat istri kalian akan menjadi ketagihan. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan membuat sebuah cairan atau sebuah ramuan yang tahan lama, yang tahan hingga berjam-jam, yang tentunya dengan ramuan ini nantinya membuat istri kalian akan menjadi ketagihan. Oke, langsung saja kita buat untuk ramuannya, biar teman-teman nanti langsung bisa mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, jadi untuk langkah pertama, kalian tinggal siapkan wadah untuk meracik cairannya atau ramuannya. Oke, setelah wadahnya ini sudah ada, kemudian teman-teman tinggal siapkan saja ini. Ada sebuah pewangi ya, Soclean Liquid, dan ini sudah tertera untuk wanginya ini tahan lama ya, benar-benar tahan hingga berjam-jam, dan untuk harganya sangat murah, cuma Rp1.000. Langsung saja kita tinggal buka teman-teman. Oke mantap, kemudian ini kita tinggal tuangkan pada wadah yang sudah kita siapkan ini teman-teman. Oke, segini sudah cukup ya untuk dari pewanginya. Kemudian untuk bahan selanjutnya, teman-teman tinggal siapkan saja selembar tisu. Kemudian kita tinggal lipat-lipat saja ya teman-teman. Oke, jadi kita lipat seperti ini. Kemudian untuk dari pewanginya ini, kita tinggal oleskan saja ke bagian dari si tisunya ini teman-teman. Nah, jadi kita oleskan sampai merata seperti ini. Oke, agar lebih cepat, nah teman-teman langsung bisa saja rendam seperti ini. Agar cepat meresap ya teman-teman. Jadi fungsi tisunya ini adalah sebagai resapan, supaya untuk pewanginya ini diresap oleh si tisunya teman-teman. Nah, ini sudah meresap ya teman-teman. Ini sudah hampir meresap semuanya. Kita tinggal celupkan lagi. Nah, dirasa sudah meresap semuanya, kita tinggal ambil untuk dari tisunya ini teman-teman. Oke, jadi seperti ini untuk hasilnya. Kemudian teman-teman tinggal siapkan saja kantong plastik seperti ini. Dan untuk dari tisunya ini kita tinggal masukkan ke dalam ya teman-teman. Kita bungkus menggunakan dari kantong plastik seperti ini teman-teman. Oke, jadi kita masukkan seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal siapkan saja bahan lagi, yaitu garam dapur. Kita fungsikan sebagai pengawet ya teman-teman. Kita akan masukkan ke bagian kantong plastiknya, supaya untuk aroma dari pewangi yang sudah terendam pada tisunya ini teman-teman bisa menjadi awet tahan lama. Oke, langsung saja kita masukkan untuk dari garam dapurnya ini. Oke, segini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita tinggal tutup ya teman-teman bagian atasnya, dan kita tinggal pencet-pencet seperti ini ya, supaya bisa menyatu dengan si pewanginya untuk dari garamnya ini teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi fungsi dari garam dapurnya ini sebagai pengawet teman-teman, supaya untuk wanginya menjadi tahan lama teman-teman. Oke, kemudian teman-teman tinggal siapkan saja jarum penitik seperti ini. Kita akan lubangi ya teman-teman di bagian plastiknya ini. Di bagian depan dan di bagian belakang kita lubangi, supaya untuk aroma wanginya bisa keluar ya teman-teman. Jadi kita tinggal tusuk-tusuk menggunakan dari jarum penitik seperti ini teman-teman.
Oke, jika sudah, kemudian untuk dari jarum penitiknya ini kita tusukkan di bagian plastik bagian atasnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk alat yang kita buat ini teman-teman sudah siap untuk kita pergunakan teman-teman. Oke, langsung saja saya pergunakan untuk alat yang kita buat ini teman-teman. Jadi untuk alat yang kita buat ini teman-teman, nantinya kalian bisa pasangkan, kalian gantungkan di depan kipas angin ataupun di depan AC di rumah kita. Jadi untuk jarum penitinya ini kita tinggal cantolkan di bagian kawat dari kipas anginnya ini teman-teman. Nah, jadi kita tinggal pasangkan saja seperti ini. Jadi kita gantungkan seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita tinggal nyalakan untuk dari kipas anginnya. Wow, benar-benar sangat wangi sekali ya teman-teman yang dikeluarkan oleh kipas angin ini. Yang tadinya kipas angin ini hanya mengeluarkan angin biasa, sekarang angin yang dikeluarkan oleh kipas angin ini benar-benar sangat wangi seperti hotel bintang 5 teman-teman. Dijamin istri kalian akan menjadi ketagihan ya dengan pewangi yang kita buat ini, dan tentunya istri kalian juga akan menjadi lebih betah berada di rumah kalian. Karena sekarang rumah kalian sudah menjadi wangi seperti hotel bintang 5 teman-teman. Dan untuk wanginya ini dijamin tahan lama ya teman-teman. Tahan hingga berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari. Luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, segera teman-teman membuat dari cairan atau ramuan ini biar istri kalian menjadi ketagihan dan betah berada di rumah kalian. Luar biasa sekali. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video terbaru dari Kehlong Channel. Jika dirasa video ini bermanfaat, bantu tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih.